Selamat berjumpa kembali dengan Eagerness Dahsyat minggu ini. Di sini ada Kak Ana, ada Kak Yeni, ada Kak Ria, dan juga Kak Yoga. Haleluya. Gimana kabarnya adik-adik sekarang? Di tengah pandemi ini adik-adik? Tetap semangat ya, sekalipun semangat, ya semangat ya Kak ya. Semangat. Semangat. Sekalipun pandemi, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan selalu menyertai kita dan keluarga kita dan bangsa Indonesia. Adik-adik, kita sebentar lagi akan memperingati hari ulang tahun loh bangsa Indonesia, yaitu hari ulang tahun ke berapa Kak Yeni? Ke-76. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik siapkan segala sesuatunya ya. Alkitab atau HP Alkitab, juga persiapkan duduk ya, cari tempat duduk yang terbaik. Yuk, kita akan mulai dengan doa lebih dahulu ya. Kita juga akan berdoa untuk bangsa ini. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapa kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah secara online. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kami juga bersyukur untuk kesehatan, untuk keadaan apapun yang sedang terjadi pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami katakan Engkau baik dan Engkau sangat baik. Kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang jahat atas kami, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami rindu berdoa mengucap syukur untuk bangsa Indonesia yang 2 hari lagi Tuhan akan memperingati hari ulang tahun yang ke-76. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Indonesia, Engkau membela bangsa ini. Kami percaya Bapa, masa pandemi ini akan segera berakhir. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit, Engkau juga menguatkan setiap orang-orang yang menderita. Kami tak lupa berdoa Bapa, menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka apa yang mereka kerjakan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, pimpin mereka. Setiap langkah mereka berkati Tuhan, beri hikmat-Mu, beri takut akan Engkau Bapa. Dan kami berdoa, biarlah untuk langkah kedepannya Tuhan bangsa ini, tetap terus Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mengandalkan Engkau Tuhan, bangsa yang Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, itu yang dapat kami persembahkan untuk Engkau. Dan terus sertai bangsa ini Tuhan, dalam perjalanan kedepannya. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau ibadah pada hari ini, kami mohon Roh Kudus memimpin setiap kami. Tuhan hadir di rumah-rumah Tuhan, melawat keluarga demi keluarga. Urapi kami semua Bapa, pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kita katakan, amin. Haleluya. Adik-adik yang manis, adik-adik tahu enggak kalau adik-adik itu pribadi yang spesial loh. Benar ya Kak ya? Benar, ya. Pribadi yang spesial. Setiap Kak, kita sekalipun berbeda nih Kak Hana sama Kak Yeni, sama Kak Yoga, sama Kak Rizat, semua berbeda, tapi kita semua satu di dalam Tuhan. Kita semua dipakai Tuhan ya Kak ya. Dalam perbedaan itu, kita semua mempunyai ide-ide, mempunyai kepandaian yang berbeda-beda. Ya Kak ya? Misalkan Kak ya, Kak Yeni suka apa? Kak Yeni sih sukanya nari Kak. Sukanya nari. Kak Ana misalkan sukanya masak. Terus Kak Risa sukanya apa? Baca buku. Baca buku. Baca buku. Terus Kak Yoga sukanya apa Kak? Berenang. Berenang. Dan semuanya itu pintar-pintar semua. Termasuk adik-adik di rumah ya. Katakan Yesus dahsyat ya, menciptakan Yesus kita dahsyat. 1, 2, 3 katakan Yesus dahsyat. Yuk kita pujikan lagu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua, mencintai adik-adik dan adik-adik berharga di mata Tuhan ya. Yuk. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam.
Adik-adik yang manis, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kalian semua ya. Yuk kita persiapkan diri, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu lagi, Bapa Engkau Baik ya. Semua pejam mata, semua nyanyi dengan hati adik-adik ya. Kita belajar menyembah dengan hati. Katakan adik-adik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku memujimu. Aku memujimu, Kau baik Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa Katakan Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Sikit sikit, mari sembah jadi. Terima kasih Bapa. Mari sembah Dia. Mari adik-adik kita belajar menyembah Tuhan. Adik-adik kita berdoa bersama. Terima kasih buat cintamu Tuhan Yesus.
buat kasih-Mu yang hebat atas setiap kami, karena Kau telah menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Terima kasih supaya kami diselamatkan, Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon, Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Buka hati kami, Tuhan, jadikan tanah hati yang baik. Biar setiap firman yang jatuh di tanah hati yang baik, Tuhan, akan berakar, bertumbuh, dan berbuah manis untuk Engkau. Terima kasih, Tuhan, Roh Kudus, beracaralah atas setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk Kak Bob yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi, Tuhan, penuhi dengan hikmat-Mu, pengurapan-Mu, dan kuasa-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami naikkan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik kelas. Apa kabar di rumah? Sehat-sehat saja ya. Pokoknya harus tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan ya. 5M ya. Oke. Dan Kak Bob di sini akan membawakan firman Tuhan. Kak Bob mau sebelumnya memekikkan pekik kemerdekaan ya. Adik-adik jawab juga ya di sana ya. Kalau Kak Bob bilang merdeka, dibalas di sana merdeka gitu ya. Kita akan bersemangat karena kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. Oke. Kak Bob akan pekikkan kemerdekaan ya, disambung dengan adik-adik di rumah ya. Merdeka! 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 Oke, luar biasa. Gitu dong, generasi sekarang harus semangat ya. Kak Bob akan bacakan sebuah firman dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ke-9. Ini judulnya, perikop ini, cerita ini judulnya adalah perselisihan. Adik-adik tahu perselisihan? Adik-adik tahu apa yang namanya perselisihan? Perselisihan sama dengan pertengkaran. Sama juga dengan tidak akur, bertengkar terus. Ya, itu yang disebut perselisihan. Ya, dan Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang perselisihan. Ceritanya kenapa toh kok sampai berselisih? Ya, Kak mau ceritakan ini. Ya, di sebuah jemaat di Korintus, ya, di situ banyak sekali orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Karena ada rasul yang memberitakan Injil Yesus. Siapakah rasul yang ada di Korintus yang memberitakan Injil di sana? Rasul ini adalah rasul yang besar. Dia selalu memberitakan Injil, ya. Tidak hanya ke Korintus saja, tapi ke kota-kota yang lain. Namanya adalah Rasul Paulus. Benar, ya. Rasul Paulus inilah rasul yang luar biasa. Dia memberitakan Injil di kota Korintus ini. Dan di kota Korintus ini juga ada seorang rasul. Tidak hanya Paulus saja rupanya. Ada yang namanya Apolos. Wah, Rasul Apolos ini juga memberitakan firman dengan luar biasa. Sehingga banyak orang Korintus yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, ketika murid-murid Rasul Paulus, murid-murid Rasul Apolos ini bertumbuh semakin banyak, maka mereka membuat kelompok-kelompok. Ya kan? Adik-adik juga pasti demikian. Adik-adik punya namanya BFF. Nah, Kak Bob tahu itu BFF. Apanya? Apa artinya? BFF itu best friend forever, ya. Kamu jadi BFF ku enggak? Ya kan? Adik-adik sering gitu kan? Nah, kemudian bentuk kelompok sendiri, ya. Kemudian temanmu di sana juga bentuk kelompok sendiri. Nah, sama seperti itu. Jadi di kota Korintus ini ada yang pengikutnya Paulus, ada yang pengikutnya Apolos. Nah, dua kelompok ini berantem, bertikai, berselisih. Berselisih tentang apa? Berselisih siapa toh di jemaat Korintus ini yang membuat kita semua percaya, ya. Ada yang bilang, "Oh, Paulus. Paulus itu yang hebat, ya, yang membuat kita semua jemaat di Korintus percaya."
Tapi anak buah Apolos atau murid-murid dari Apolos tidak terima. Mereka bilang, "Oh enggak, Apolos yang paling hebat." Ya. Sehingga mereka berseteru, berselisih. Ya. Dan Rasul Paulus memberikan contoh. Akhirnya mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang berselisih, memberikan contoh dengan sebuah contoh, yaitu tanaman. Nah, Kak Bob punya tanaman ini ya. Oke, adik-adik. Ini tanamannya Kak Bob. Ya. Tanaman ini bagus ya, adik-adik ya. Lihat ini daunnya. Ya. Adik-adik bisa lihat ini. Ini jenis Alocasia Dragon Silver. Wah, luar biasa. Ini tanaman sangat disukai oleh ibu-ibu ini ya. Tapi Kak Bob suka sekali. Karena apa? Karena keunikannya, ya. Daunnya ini loh unik sekali, ya. Daunnya unik sekali. Nah, Paulus menceritakan bahwa seperti tanaman, ya. Seperti tanaman. Tanaman ini ada yang menyiram. Di rumah, Kak Bob yang menyiram. Tetapi Kak Tias yang memberi pupuknya, ya. Kak Bob yang menyiram, Kak Tias yang memberi pupuknya. Setiap waktu demikian. Kak Bob yang menyiram, Kak Tias yang memberi pupuknya. Akhirnya, karena Kak Bob setiap hari tidak pernah lupa untuk menyirami, demikian pula dengan Kak Tias yang selalu memberi pupuk buat tanaman ini, maka tanaman ini tumbuh. Wah, luar biasa. Indah sekali. Daunnya seperti diukir oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, kemudian Paulus mencontohkan seperti ini. Ya, karena kamu berantem aja, apakah yang lebih penting adalah yang menyirami atau yang memupuk? Ya. Paulus berkata, mana yang lebih penting? Apakah Paulus yang menyirami atau Apolos yang memberi pupuk? Paulus katakan, tidak kedua-duanya. Ya. Karena yang lebih penting adalah siapa yang menumbuhkan. Ya, siapa yang menumbuhkan? Bukan yang menyirami, juga bukan pula yang memupuk. Tapi siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Bukan Kak Bob, bukan Kak Tias. Yang menumbuhkan jemaat di Korintus siapa? Bukan Paulus dan bukan Apolos. Paulus tugasnya hanya memupuk. Apolos menyirami, ya. Yuk kita baca, ya. Kita akan baca dari 1 Korintus tadi, ya. Di ayat 6, ya. Di ayat 6 Paulus berkata demikian. Aku menanam, ya. Paulus yang menanam. Apolos yang menyirami. Tetapi Allah, Tuhan Allah yang memberi pertumbuhan, ya, yang memberikan hidup. Ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukan Paulus yang lebih penting. Atau yang menyiram, bukan Apolos juga. Ya. Melainkan Tuhan Allah. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Membuat jemaat di Korintus ini hidup, ya, dan bertumbuh. Jadi, adik-adik, dari cerita ini kita bisa paham bahwa kita tidak boleh berselisih dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan siapa saudara kita, kakak adik, tidak boleh berselisih, tidak boleh berantem, ya, tidak boleh berantem. Kamu mau sampaikan juga berhubungan dengan kita ini sedang mendekati peringatan Hari Republik Indonesia, Hari Jadi Republik Indonesia, Hari Kemerdekaan. Tanggal berapa? Tanggal berapa, adik? 17 Agustus, benar. Yang keberapa? Yang ke-76, ya. Lihat. Lihat bangsa ini, ya. Bangsa Indonesia pada waktu merdeka tahun 1945 ini, lihat, ya. Bangsa Indonesia ini pernah dengan penuh dengan suku-suku yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, ya. Ada yang di Papua sana, ya. Luar biasa banyak sekali sukunya, ya. Tetapi siapakah yang membuat bangsa ini merdeka? Ya, ada yang dari suku Jawa ikut membantu perjuangan, ya. Ada Pangeran Diponegoro. Ingat pahlawan-pahlawan nasional, ya.
ada Patimura, ya, yang di ujung timur, ya, ada juga Cut Nyadin, ya, di Aceh sana, ya. Wah, semua mendukung perjuangan untuk bangsa Indonesia merdeka, ya. Tidak ada yang lebih penting, semuanya berusaha. Dan siapa akhirnya yang memerdekakan? Tuhan yang izinkan. Jadi kalau bangsa ini tumbuh, bangsa ini sekarang bisa sampai 76 tahun, itu bukan karena suku Jawa yang membantu menumbuhkannya. Bukan juga suku Batak, bukan. Juga bukan suku Sunda, bukan. Ya, atau suku Padang, wah bukan, ya. Suku Minahasa, ya, bukan. Tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari ribuan suku ini bersatu untuk membangun bangsa kita Indonesia ini. Jadi, jangan ada yang berselisih walaupun kita beda suku, walaupun kita beda warna kulit, beda rambut, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ya. Jangan berselisih. Karena Tuhan sendiri yang akan membangkitkan, memulihkan bangsa kita Indonesia ini apabila kita tidak berselisih. Ingat pelajaran dari Paulus. Bukan Paulus yang menanam, bukan Apolos yang menyirami, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Mari adik-adik, pada saat kita merayakan HUT RI ke-76 ini, kita boleh sadar bahwa jangan sampai kita berselisih, karena kita membutuhkan persatuan untuk membangun bangsa ini, agar bangsa ini cepat bangkit, tetap jaya, ya. Oke, kita akan berdoa. Mari kita akan menutup dalam doa, dan kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh mengingat betapa perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa kami, Republik Indonesia. Yang tanggal 17 Agustus kami peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara kami terkasih. Kami percaya biarlah kesatuan dari bangsa ini boleh tetap ada. Persatuan boleh semakin nyata dalam bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar. Dan ajar kepada kami pada hari ini, untuk kami tidak berselisih satu dengan yang lain. Untuk kami tidak bertengkar satu dengan yang lain. Karena kami mengingat perintah-Mu akan peristiwa perselisihan antara murid-murid Paulus dan murid-murid Apolos. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu ini kami boleh disadarkan. Walaupun kami berbeda-beda, tapi kami tidak ingin berselisih paham. Kami ingin tetap bersatu menjunjung tinggi negara kami ini dengan dasarnya Pancasila. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, dan ajar kami untuk selalu hari lepas hari membawa persatuan dan kesatuan bangsa ini dalam hidup kami. Ketika kami bermain dengan teman kami, ketika kami berkomunikasi dengan saudara kami, biarlah kami boleh merasakan tetap ada kesatuan hati di antara kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan semua doa sembahyang kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, berbesa kami, yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati berkata, amin.